Halo guys, balik lagi bersama gue di SND Gaming. Oke, di video kali ini gue bakal share tentang sensitivitas lagi ke kalian. Karena gue lihat-lihat nih, dari kolom komentar itu masih banyak banget yang nanya-nanya dan request tentang sensitivitas ini. Sebenarnya kalau boleh jujur, sensi gue itu ya paling gitu-gitu doang. Dan kalaupun ada update, ya gue juga paling ngejustnya juga dikit-dikit. Tapi karena kalian banyak yang minta, jadi ya udah, gue buatin aja videonya buat kalian. Karena ya lumayan juga kan. Oke, yaudahlah, daripada kebanyakan bacot, gue juga lama-lama capek. Kalau gitu kita langsung gas aja masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam training campnya. Nah, kalau untuk settingan yang sekarang, bagi kalian yang masih pemula, kalian kan pasti bingung banget karena di settingan sensitivitas ini yang sekarang udah beda dan gak sama lagi yang kayak dulu. Nah, di sini kalian gak perlu bingung. Seperti biasa, jadi yang pertama gue kasih tahu, kalian itu harus tahu dulu kalian itu main pakai gyroscope atau cuma pakai ADS. Kalau misalkan kalian nggak pakai gyro, ya kalian juga nggak perlu setting untuk sensitivitas gyroscope-nya. Nah, kalau untuk di updatean yang sekarang ini, menurut gua untuk menu sensitivitas jadi lebih simple dibandingkan yang sebelumnya. Dan kita juga nggak perlu banyak scroll ke bawah untuk setting sensitivitas. Jadi ya kalian itu langsung tekan aja di bagian menu ini kalau misalkan kalian mau setting kamera dan juga ADS. Dan selanjutnya, kalian juga tinggal tekan pada bagian menu ini kalau misalkan kalian mau setting gyro kamera dan gyro ADS-nya. Nah, selain itu juga kalau misalkan untuk sensi aim fitur, kalau misalkan kalian nggak mau pakai fitur ini, ya kalian itu tinggal langsung matiin aja fiturnya. Nah, jadi dia itu juga otomatis nggak bakalan muncul pada menu settingan untuk sensitivitas TPP dan FPP aim-nya. Tapi kalau misalkan kalian ngaktifin fitur TPP atau FPP aim ini, nah, nanti dia bakalan otomatis langsung muncul pada menu settingan sensitivitas ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sensi, gue kasih tau dulu nih ke kalian bahwa ini adalah sensi ADS dan gyro gue. Jadi kalian jangan bingung apakah ini sensi untuk player yang pakai gyro atau cuma yang pakai ADS. Intinya gini aja ya teman-teman, kalau misalkan kalian itu nggak pakai gyro, ya kalian itu tinggal copy aja sensi ADS-nya, gyroscope-nya nggak usah. Tapi kalau misalkan kalian pakai gyroscope, ya kalian itu kalau misalkan mau copy semua juga nggak apa-apa. Jadi intinya, sensitivitas itu juga sebenarnya cocok-cocokan. Yang dimaksud itu adalah, kalau misalkan device kita itu sama, belum tentu juga sensi itu bakal cocok di tangan kalian. Artinya, kalau misalkan device kita beda, terus kalian copy sensi ini, itu juga berarti cocok-cocokan. Makanya gue saranin, kalian itu tetap harus untuk ngetes dan disesuaikan lagi di training camp. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan sensinya. Nah, untuk settingan sensi kamera yang free look, ini tuh sensitivitas ketika kita gerakin tombol mata yang ini. Jadi di sini gue saranin, terutama untuk kalian yang pakai gyro-nya always on, kalau bisa jangan setting sensi ini yang terlalu sensitif. Alasannya karena kalau misalkan kita mau lempar granat, biasanya itu kan kita harus pakai mata ini untuk ngelihat angle dari lemparannya. Nah, kalau misalkan kita setting ini yang terlalu sensitif, hal ini tuh bakalan buat kita jadi kesusahan ketika kita itu mau ngegerakin tombol matanya ini. Jadi di sini ya gue saranin, untuk sensitivitas ini kalau bisa ya di medium aja, jangan terlalu sensitif. Kalau rekomendasi gue ya di sekitar 60-80%. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu sensitivitas kamera biasa. Nah, kalau untuk settingan ini, pada intinya ini tuh sensitivitas ketika kita ngegeser layar HP kita tanpa menembak. Contohnya itu kayak gini teman-teman. Intinya mau kita pakai scope berapapun, ini adalah sensitivitas ketika kita itu lagi nggak nembak. Ngomong-ngomong, bagi kalian yang bingung kenapa sensi ADS yang ini tiba-tiba nggak ada, nah di sini kalian tinggal langsung pencet aja di bagian menu ini, dan setelah itu nanti sensi ADS kalian juga bakalan muncul. Sekedar info juga ke kalian, jadi kalau misalkan kalian itu nggak mau nyalain pada bagian ini, nah nanti sensi kamera dan sensi ADS kalian itu bakalan jadi sama atau bakalan jadi digabung. Jadi ya kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai sensi kamera dan sensi ADS-nya itu sama persis, ya kalian itu tinggal matiin aja pada bagian menu ini. Selanjutnya adalah sensitivitas ADS. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung, jadi sensitivitas ADS itu adalah sensitivitas ketika kita itu sambil menembak. Contohnya itu kayak gini teman-teman. Nah, jadi mau kalian itu pakai scope berapapun, pokoknya ini adalah sensitivitas ketika kita itu sambil menembak. Nah, kalau misalkan kalian mau settingannya yang enak, menurut gua ya kalian itu harus bedain antara sensi ADS dan juga sensi kamera yang barusan kita bahas tadi. Di sini sih gua saranin untuk settingan ADS ini juga kalau bisa jangan yang terlalu sensitif. Karena kalau misalkan kalian settingan terlalu sensitif, ini tuh bakal buat kalian jadi susah untuk ngontrol recoil, terutama untuk di close combat.
Nah, ini adalah sensitivitas ADS gua. Jadi bagi kalian yang mau copy, kalian langsung copy aja, tapi jangan lupa untuk dites dan disesuaikan lagi di training camp. Dan kalau misalkan kodenya udah kadaluarsa, ya kalian itu tinggal screenshot aja terus masukinnya secara manual. Oke, nextnya kita lanjut lagi ke settingan sensi gyroscope. Nah, jadi untuk settingan ini pada intinya sama kayak sensi yang tadi. Kalau misalkan kalian mau bedain antara gyro kamera dan ADS-nya, kalian itu tinggal nyalain aja pada menu yang ini. Tapi kalau misalkan kalian suka sensi gyro kamera dan sensi gyro ADS-nya itu sama persis, ya kalian itu tinggal matiin aja pada bagian menu ini. Oke, selanjutnya gue bakal jelasin singkat bagi kalian yang masih bingung tentang perbedaan antara gyro kamera dan gyro ADS. Jadi intinya, fungsinya itu sama aja dengan settingan kamera dan ADS yang tadi. Cuma bedanya, kalau untuk sensi kamera dan ADS yang tadi gue jelasin itu kan kita ngegerakinnya pakai jari. Nah, kalau untuk gyro kamera dan gyro ADS ini, kita ngegerakinnya itu dengan cara menggerakkan HP kita. Contoh, ketika gue ngegerakin kayak gini. Nah, ini yang bekerja adalah gyro kamera. Dan kalau misalkan gue lagi nyepre kayak gini. Nah, ini yang bekerja adalah gyro ADS. Dan perlu diketahui bahwa ini juga berlaku ketika kita itu lagi pakai scope 2, scope 3, scope 4, dan seterusnya. Oke, kalau untuk sensi gyro kamera, bagi kalian yang mau coba copy, ya langsung di copy aja. Tapi ya kalian itu tetap harus ngetes dan disesuaikan lagi di training camp. Saran gua untuk sensi kali 6 dan kali 8 di bagian gyro kamera ini, kalau bisa jangan setting yang terlalu sensitif. Karena sensi ini kan biasa kita gunain untuk pakai sniper. Dan kalau misalkan kita setting yang terlalu sensitif, menurut gua itu bakalan jadi kesusahan untuk ngebidik kepala musuh. Karena logikanya, kalau misalkan kita ngegerakin dikit, pasti itu udah sensitif banget dan kamera dan crosshairnya itu juga bakalan udah berubah banyak. Contohnya itu kayak gini, teman-teman. Misalkan kita mau ngarahin nih ke bagian kepala musuh yang ada di sebelah sini. Nah, ini kan tinggal dikit lagi. Kalau misalkan sensi gyro kamera kita setting yang terlalu sensitif, ini tuh bakalan buat kita jadi kesusahan. Karena pas kita mau gegerakin dikit aja, seperti yang gue bilang tadi, ini bakalan langsung berpindah banyak. Makanya gue saranin kalau bisa jangan setting yang terlalu sensitif. Oke, kita lanjut yang terakhir adalah sensi gyro ADS. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga, intinya semua yang ada kata inisial ADS itu berarti sensitivitas ketika kita sambil menembak. Jadi kalau misalkan gyro ADS, ya itu artinya sensitivitas gyroscope ketika kita sambil menembak. Nih contohnya itu kayak gini. Ketika gue sambil nembak terus gue gerakin HP gue kayak gini. Nah, ini yang bekerja adalah gyroscope ADS. Dan ini juga berlaku ketika kita itu lagi pakai scope 2, scope 3, scope 4, dan seterusnya. Kalau untuk sensinya, bagi kalian yang mau copy, ya kalian langsung copy aja. Tapi gue tekankan sekali lagi, jangan lupa untuk dites dulu di training camp. Oh ya, ngomong-ngomong untuk sensi kali 6 di gyroscope ADS ini juga memang sengaja gue setting kayak gini. Tujuannya supaya kalau misalkan sewaktu-waktu gue lupa untuk ngejas kali 6 di senjata M4, gue itu masih bisa untuk ngontrol recoil walaupun masih sedikit kesusahan. Oke, kalau gitu sekian dulu ya teman-teman di pembahasan video gue kali ini. Sebelum gue tutup, di sini gue mau ucapin thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa bantu dukungannya dengan cara like dan subscribe. Kalau kalian ada saran atau pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Gue SND, see you on the next video and have a good day.